Tapi kalau dibilang geng, ya bukan geng kayak anak SMP ngumpul-ngumpul, enggak. Kita dapat informasi aja, si ini nih, sama si ini, si ini. Hasil pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo oleh KPK menemukan hal mengejutkan soal adanya perkumpulan aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan yang disebut Tajir Melintir. Istilah geng ASN Tajir itu pun diungkap Rafael Alun Trisambodo saat dirinya hadir untuk klarifikasi terkait harta kekayaannya yang disebut tidak masuk akal. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan, geng ASN Tajir ini tahu bagaimana cara menyamarkan harta kekayaan mereka agar tidak mencurigakan. Olehnya itu, kata Pahala, KPK harus mencari pola mereka, sebab yang melakukan hal tersebut adalah orang-orang yang paham tentang uang. Sehingga mereka tahu betul bagaimana cara bermain dalam menyamarkan uang. Lebih lanjut, Pahala menekankan sangat penting untuk mencari tahu pola keuangan para geng ASN Tajir tersebut. Hal ini untuk mengetahui bagaimana para anggota geng tersebut saling terhubung dan mendapat penambahan harta. Seperti PPATK yang menyebut mereka bisa saja menggunakan perantara melalui PT ataupun sebagainya. Menanggapi pernyataan KPK soal geng ASN Tajir di Kementerian Keuangan, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengaku juga mendengarnya. Meski demikian, Suhasil enggan membeberkan secara rinci soal geng tersebut. Ia mengaku yang didengar hanya soal hartanya saja.